sama dari Irak di kandang sendiri. Ya, kembali lagi saya sampaikan. Irak itu peringkat 50 kalau tidak salah. 58. Jangan nambah-nambahin. 58, Mas. 53 boleh lah. 58. Kita peringkat 134. Tapi jika kemarin tidak ada handsball, saya rasa harusnya seri. Dan kita lihat bagaimana harus diakuin perlawanan tim kita melawan Irak. Saya harus akuin, harus kita apresiasi. Walaupun memang banyak catatan yang harus jadi bahan evaluasi dari pemain oleh pelatih ke depannya. Pemain juga Pak Erick Thohir semangat, sepakat bahwa permainan sudah bagus dengan catatan. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Pak, tapi Asnawi semalam bilang lapangannya agak kurang bagus dan berpengaruh ke permainan pemain. Itu pendapatnya gimana? Iya. Saya harus akuin, mungkin kalau dari segi GBK ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Setuju ya? Setuju. Namun belum 100% sempurna. Dan ini memang kemarin juga di rut GBK juga menyampaikan pola treatmentnya sudah mulai berubah dan improvementnya baik. Dan ke depan GBK juga fokus bagaimana mencari pola treatment untuk ini yang sangat baik. Karena seperti Singapura itu sudah seperti kita mixed use, tapi setelah 7 tahun baru menemukan pola yang berbeda. Dan kita harap ini, kita dorong, bukan harap lagi, kita dorong, kita pastikan dan kita pantau. Saya dengan GBK ini hampir tiap minggu kita koordinasi dan pantau mencari treatment dan solusi-solusi pengelolaan kawasan secara khusus. Karena ada dispute, nah ini sedang diplomasikan antara Pak Erick Thohir dengan FIFA dan stakeholder terkait. Mas, soal training camp yang di IKN kan sudah bisa dipakai bulan Agustus untuk bola. Apakah kedepannya akan ada cabur lain yang mungkin juga dibangun training center di IKN? Ya, untuk saat ini tahap pertama adalah itu untuk sepak bola, karena itu merupakan program dari FIFA dengan sedikit support dari pemerintah kita. Jadi itu kolaborasi. Dan ke depan mungkin karena sudah nantinya pengembangan yang ada ke swimming pool dan juga fasilitas lainnya akan digunakan juga untuk pengembangan mixed use lain. Tapi ya, kita fokus di gym dulu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.